Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Grade 6 SDIT Global Instani. Nah, kali ini kita masuk dalam segmen kemandirian. Nah, teman-teman, di segmen ini Miss Lutfi tentunya gak mau sendirian aja dong. Tapi Miss Lutfi akan undang salah satu guru kelas 6 yang pastinya kalian udah tahu dong siapa dia. Kita langsung panggil aja yuk, Miss Anis. Hai. Halo, Miss Anis, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Halo teman-teman Grade 6. Tadi kalau dilihat di meja ini kan udah banyak sekali nih, ada buah-buahan ya, ada melon, ada juga buah semangka, buah naga. Iya betul. Kira-kira kita mau ngapain hari ini, Tani? Berhubung hari ini banyak buah-buah dan buah itu identik seger banget. Betul. Jadi dan berhubung kita juga lagi bulan Ramadan, jadi hari ini kita ingin membuat menu buka puasa. Wow. Nah, apa tuh? Apa ya? Kira-kira apa nih? Ada buah semangka, ada es. Berarti kita ingin membuat es buah. Betul sekali, kita hari ini akan membuat es buah. Teman-teman harus perhatikan caranya ya. Nah, Miss Anis, untuk yang pertama ini kira-kira kita apa dulu nih yang dimasukin dari buah sebanyak ini? Buah melon dulu kali ya. Oke, buah melon aku ambil ya, buah melonnya ya. Kita siapkan gelasnya. Saya juga coba satu ya, teman-teman ya. Ini melonnya sebelumnya sudah dipotong ya, teman-teman. Oh gitu. Biar lebih indah. Sebenarnya kita boleh pakai buah apa aja kan ya? Selain melon ini boleh ditambahin buah-buah yang lain juga, teman-teman. Nah, penting nih berhubung teman-teman sedang berpuasa, jadi buah itu mengandung banyak serat ya. Jadi cukup baik untuk asupan gizi teman-teman selama berpuasa. Ya, cukup segini. Cukup segini ya, teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan kasih buah semangka. Semangat, Kakak. Semangat dong. Puasanya masih semangat kan, teman-teman semua? Kalau Miss Lutfi sih masih semangat sampai saat ini. Miss Anis gimana nih? Alhamdulillah ya. Iya. Cukup? Cukup. Cukup ya. Selanjutnya apa lagi, Miss Anis? Kita punya buah alpukat. Wow, ini kesempatan nih salah satunya. Ini cuma tinggal di ini aja ya, Nah, teman-teman, ini ternyata gampang banget loh cara bikinnya. Kalian bisa banget coba bikin ini di rumah untuk menikmati puasa kalian. Dan dijamin enak, sehat. Sehat, betul sekali. Kan kita kalau buka puasa itu harus dengan yang sehat ya, misalnya sehat. Cukup ya? Oke, cukup untuk alpukatnya. Selanjutnya apa lagi, Miss? Kemudian kita ada buah apel. Apel, wow. Sebelumnya bisa dipotong terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Dipastikan teman-teman sudah mencuci tangan ya. Yes, harus bersih, itu yang paling utama ya, teman-teman ya. Ini tadi kita udah cuci tangan ya, Miss. Ini harus dipotong. Nah, boleh potong-potong dulu buah apelnya. Ukurannya sesuai kalian. Oke. Kita masukkan lagi ke dalam gelasnya. Tentu ini sih udah kebayang kayaknya ya, kalau nanti buka puasa pakai es buah yang seger-seger kayak gini nih, manis. Wow. Ini jadi tantangan siap-siap ya teman-teman. Nanti kalian ada dan kalian gilap loh. Nah, lanjutnya adunya. Ada buah. Buah naga. Naga kali ya. Bagaimana? Ini sangat seger banget kayaknya. Terutama sih bisa melancarkan sistem pencernaan. Gitu, baru tahu nih. Ini kayaknya aku mau banyak. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa berkreasi cara penyajiannya. Benar banget. Cukup nggak? Cukup, cukup ya. Selanjutnya kita udah masukin buah naganya. Ya. Selanjutnya apa lagi nih, Sanis? Kita punya naga de coco. Wow. Sesuaikan ya dengan selera kalian semua. Mau nata de coco-nya yang lebih banyak, mau buah naganya, mau apanya lagi ya. Dah, cukup. Selanjutnya? Oke,
yang terakhir. Wah, kita punya buah ya. Seger banget ini. Aduh, aku udah ini adalah apa ini Miss Lutfi? Kelapa muda. Sama kayak kita, gue sih juga muda. Ada yang bilang. Ada yang bilang apa? Ini bisa jadi juga dengan kayaknya kalau pemuda ini cantik banget. Enak ya di menu apa aja sih? Nanti masukin juga. Tunggu aku satu lagi. Cukup. Apalagi selain ini. Kemudian kita punya sirup. Ya, bisa sirup rasa apapun. Kebetulan kita hari ini pakai sirup koko pandan. So, kalau aku mau rasa melon berarti nanti bisa ya? Boleh. Asal rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal loh, jangan lo ya. Bercanda. Ya, serius banget. Kalau aku gak terlalu suka manis, jadi kalau satu sendok aja boleh ya. Nah teman-teman nih, kalau yang misalnya lebih suka manis, kalian boleh tambah 2 sendok mungkin. Tapi jangan terlalu manis juga kan ya? Baik. Nah, kita juga melengkapinya dengan susu kental manis. Oke. Sesuai selera juga. Ini udah kebayang sih ya, seger banget. Parah sih, ini yang seger. Kayaknya aku udah gak tahan nih, pengen buka puasa nih, misalnya. Ya udah? Udah, selesai. Kemudian kita punya, oh sebelum es batu kita ada air. Ini biar apa sih, pakai air putih. Biar dia terlalu manis ya. Biar dia melarutkan sisi ini, biar dia boleh sambil diaduk biar warnanya keluar. Aduh, ini kayak lain. Oke, sudah. Teman-teman boleh memasukkan cara yang bikin seger banget es batu. Kalau aku suka agak banyak nih esnya, biar dingin terus seger gitu loh. Nah teman-teman, ini bisa dipraktekan sendiri di rumah ya. Kalau lihat stepnya tadi sih, ini kayaknya gampang banget ya Miss ya, untuk bisa kita praktekkan di rumah. Dan lebih sehat dibanding teman-teman beli di luar ya. Jadi kadang kalian masuk di luar nih, kalian bikin sendiri teman-teman di rumah. Oke, aku cukup deh. Tadah, ini dia es buah ala Miss Lutfi dan Miss Anis. Yeah. Nah teman-teman, itu tadi adalah cara membuat es buah ala Miss Lutfi dan juga Miss Anis. Nah semoga kalian bisa nanti mencobanya di rumah ya, karena caranya sangat mudah sekali dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar teman-teman. Betul. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, kemudian share videonya, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.